Mungkin okey, saya dah buat dah keempat-empat quotation anak-anak Kak Syikin ni. Okey, saya go through untuk Koyim dulu. Okey, untuk Koyim saya buat balik quotation ni. Okey, saya baca apa yang ada. First kali, coverage natural death ataupun TPD. TPD ni total permanent disabled ataupun lumpuh lah, 10,000. Accidental death ataupun TPD 10,000. Dan hospital income benefit ni saya saja letak RM10 sehari. Okey, kalau ikut pengalaman saya, kenapa saya akan letak juga walaupun paling minimum dia RM10, sebab selalu macam ni, in case kalau peserta saya yang ambil plan, katakan contohnya plan saving ataupun plan education macam ni, bila anak dia masuk hospital, mesti dia akan tanya, yang plan akak ataupun plan abang ambil itu cover tak medical? So based on pengalaman tu, saya rasa macam okey lah, saya akan selalu suggest manfaat ni. Tapi of course lah, suggestion saya ni boleh diterima ataupun tak nak terima pun is okay. Okay, payo saving ni bagi saya paling penting lah. Kalau pada pandangan saya, untuk plan macam ni, kalau tak ada pay saving ni, memang seolah-olah bukan education plan lah. Yalah, bayangkan, okay, contohnya kita ambil ni lah, monthly dia RM68. Okay, RM68 ni, bayangkan kalau terkena tiga benda dekat pembayar, meninggal, lumpuh ataupun sakit medical, RM68.20 ni akan dibayar oleh tabung tabarut sampai polisi matang. Okey, cuba kita tengok polisi matang, projection dia ataupun jangkaan yang dia bagi adalah sebanyak 4.14% keuntungan setiap tahun adalah RM8,540. So itu sebenarnya yang menariknya plan ni. So katakan contohnya pembayar tu dah meninggal, peserta ni bila dia nak masuk universiti nanti, RM8,540 ni dah tersedia untuk dia. At least saya tak rasa RM8,000 ni boleh bayar satu bil pembelajaran tu. Tapi at least kalau perasan, bila orang nak masuk universiti masa tu, oh memang mak bapak akan susah payah lah. Mungkin ada masa tu yang buat pinjaman situ, pinjaman sini, gadai situ, gadai sini. Mungkin ada yang keluarkan simpanan dia. RM8,000 ni memang dapat meringankan beban pelajar tu nanti. Okay, so saya rasa simple je. Okay, kita pergi kepada next quotation. Okey, untuk anak akak yang berumur 8 tahun. Okey, actually saya buat sama juga. Natural death 10,000, accidental death TPD 10,000, hospital allowance ataupun hospital income benefit RM10. Dah ada payroll saving. Cuma kalau untuk kes yang 8 tahun ni, of course lah saving dia agak banyak berbanding dengan yang umur 11 tahun, sebabnya tempoh menyimpan dia lagi panjang daripada yang 11 tahun tadi kan. Kalau tadi 11 tahun, maturity dia selepas 12 tahun, yang ni selepas 15 tahun dia akan dapat RM9,688, dan bayaran dia sebulan adalah RM70.92. Okay, so ni untuk yang 8 tahun. Okay, untuk yang 6 tahun pula, kita pergi terus dekat dia punya apa, maturity benefit ni, sebabnya untuk yang coverage ni semua sama. Okey, untuk umur 6 tahun, maturity dia adalah RM14,165 dan kena bayar sebulan RM73.44. Dan yang last sekali, untuk umur 3 tahun. Okey, untuk umur 3 tahun ni paling banyak lah, sebabnya dia boleh menyimpan sampai umur dia sampai 20 tahun. Sebabnya plan ni maksimum dia sampai peserta berumur 23 tahun. Okey,
RM18,328 bila dia nak pergi universiti nanti, dan ataupun masa dia tengah belajar lah kan. Sebabnya biasa orang pergi universiti umur 18 kan. Okey, cadangan saya contoh macam ni kan, kalau ikutkan pada umur dia 18, dia ada RM11,000. So masa ni akak boleh keluarkan 50% daripada tabungan ni. So 50% RM5,000 lah untuk perbelanjaan untuk ke universiti. Dan seterusnya selepas 2 tahun boleh ambil lagi. Dia boleh ambil sebanyak 5 kali untuk partial. Maknanya kita ambil apa, separuh-separuh. Ataupun kalau nak ambil semua, kita tutup polisi RM11,000 ni terus dapat lah. Monthly dia RM73.26. So saya rasa okey lah. Dan macam saya cakap, plan yang saving ni dia non guarantee, sebabnya dia based on performance. Tetapi kalau kita tengok performance yang lepas, saya cuba apa, refresh balik yang info saya bagi itu. Okey, yang PIA ni, akak tengok yang ni eh, PIA ni. Memang alhamdulillah lah, daripada 2014 sampai 2018 boleh dikatakan 4% tu memang kita capai, kecuali pada 2017 3% kan. So katakan senario ni berterusan, maknanya untuk anak akak yang umur 3 tahun ni contohnya, memang akan dapat lah. At least kalau tak dapat untung, dapat balik break even pun okey. Ataupun honestly, saya ada satu testimoni. Okey, saya tunjuk dekat akak. Macam contoh kakak ni, okey, dia simpan sebanyak RM8,438 sepanjang tempoh ni lah. Kalau akak tengok ni, ni yang yang panjang-panjang ni adalah yang dia bayar, yang dia dah bayar sebanyak RM8,438 ataupun caruman dia, caruman dia yang dia dah bayar sepanjang tempoh ni, inilah RM8,438. Bila mature itu, dia dapat RM7,020. Okey, dia bayar sekejap saya tengok. Dia bayar start hujung 2009 sebanyak RM70.35, dan dia matang pada tahun lepas lah. Okay, so dia dapat RM7,020, dan memang dia guna duit ni untuk anak dia pergi universiti lah. Okay, so ni contoh dia yang saving. Okay, kalau yang contoh satu lagi, okay, yang ni pula contoh orang yang saya kata itu dapat 13A kan. Okay, so bila dapat 13A, dia dapat duit daripada takaf kelas sebanyak 1,300, sebabnya 1A 100. Okay, so saya rasa setakat ni je dulu kak, presentation saya. Cuma saya harap akak always bertanya saya sekiranya ada apa-apa kemusykilan ataupun nak tahu lebih jelas. So kita berhubung dekat WhatsApp pula lah. Alright, okay kak, Assalamualaikum.